Okay, hai, assalamualaikum. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu dunia daripada Mak Bos Siti Kura. Khas untuk anda semua, kawan-kawan Mak Bos yang terima kasih kerana menonton, kerana subscribe channel Mak Bos. Okey, ni Mak Bos nak share dengan kawan-kawan ya. Hasil tanggapan Mak Bos malam. Malam tadi, bukan semalam, malam tadi. Tapi tu dialah. Allah yang merancang segalanya, kita tak sangka bila ikan dah naik apa semua, tiba-tiba orang tak jadi beli. Dalam tong ni ada lebih kurang dalam 70 kilo talapia, okey. Jadi Mak Bos pun nak bagi orang pun tak tahu dah nak pergi kat siapa. Jadi Mak Bos ambil keputusan ikan ni, Mak Bos nak bagi dekat seorang adik ni, mandangkan dia pun anak yatim. So Mak Bos bagi dekat dia secara percuma. Sekejap lagi dia datang ambil. So dia akan ambil ikan ni, Mak Bos suruh dia jual daripada dia duduk melepak kan. So bagi dia jual ikan ni, jadi duit tu ambil lah. Mak Bos sedekah kat dia, jadi dia jual duit ikan tu, dia bagilah buat belanja kat dia, dia bantu nenek dia. Okay, so Mak Bos tengah tunggu dia datang ni. Sambil-sambil tu Mak Bos nak packing ikan. Ni hasil tanggapan Mak Bos malam tadi sebenarnya. Tapi itulah, nak buat macam mana kan. Dah bukan rezeki kita. Buyer tak jadi ambil pula last minute. Ikan tak boleh simpan lama. Ikan pun tak boleh simpan lama. Ha. Ikan talapia ni tak tahan guys. Lebih kurang dalam 2 hari. Ha. 2 hari, 3 hari. So mungkin Mak Bos akan pilih-pilih sayang cantik-cantik. Mak Bos bagi kat dia. Lepas tu yang kecil-kecil tu Mak Bos buat ikan masin. Bakinya Mak Bos akan buat baja. Okay guys, ni dia kita bagi ikan kat adik-adik ni. Ha. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka jual ikan ni laris. Ha. Semangat dek jual ikan tau. Mak Bos bagi free ni. Ambil dapat duit tu buat belanja, buat duit makan. Sat lagi habis jual atau ambil bagi, lagi nah? Bagi okay. Nenek, bagi nenek kau tu. Duit sikit. Jangan kau kebas orang ni. Dapat duit bagi nenek sikit beli lauk, sian nenek. Ambil berapa banyak nak ambil, ambil. Habis ke aku datang lagi kalau kau nak. Kalau kau nak ni lah. Kalau ni orang, nak, orang order tak jadi ambil pasal orang lain dah masuk kan. Jadi ikan kita orang terlampau banyak. Saja rezeki. Kalau kau orang rajin banyak dah dapat duit. Mana pandai lah kau orang nak jual macam mana. Sedang-sedang macam ni kan. Bagi 4 tak apa. Murah-murah je. Makcik dah bagi kau nak jual murah ke nak jual apa. Pandai-pandai kau. Janji kau dapat duit. Sekarang pasar buka lagi. Pasar? Pasar kau jangan tanya. Pasar tutup dah. Pasar tutup dah. Flat je, bawah flat je. Kau pergi duduk bawah flat tu je. Buka retung satu ke meja papan cari ke. Ambil, ambil. Okay guys, Mak Bos nak bantu dari segi lain. Mak Bos pun alah, macam ni kehidupan Mak Bos. Jadi ni jalan yang Mak Bos boleh tolong adik-adik ni. Bagi mereka ikan, bagi mereka jual. Daripada mereka buang masa duduk lepak-lepak. Buat benda-benda yang tak berfaedah. So Mak Bos bagi mereka job. Bagi doang ikan sikit, mereka jual lah. Okay? Memang banyak ikan Mak Bos guys. Kita pun nak marah pun tak boleh juga kan. Tiba-tiba orang tak jadi ambil, kita nak buat macam mana kan. Mungkin Allah nak uji kita. Okay guys. Kalau ampun ada dekat-dekat sini pun Mak Bos bagi juga. Tu dia. Ni yang kecil-kecil ni Mak Bos nak buat ikan masin, ikan pekasam ni. Okay guys.